Sihir ni benda betul. Mungkin ada orang tak percaya kan, dia tak bagus lah, dia tak mengamalkan, tapi ada orang tak percaya, dia tak mengamalkan bagus tak, tapi dia tak percaya terus, tak, dia memang benda betul. Surah Al-Falaq ni adalah satu lagi surah yang completekan kedua-dua yang kita sebut Mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain ni dua surah yang kita minta perlindungan, ataupun surah yang menceritakan tentang minta perlindungan. Dua surah, iaitu Al-Falaq, iaitu yang sekarang kita baca, dan yang kemarin kita dah habiskan, An-Nas. Dan dua surah ni kita dah pernah mention kemarin kan, kita sebutkan minta protection, termasuklah di dalam hadis cerita tentang bagaimana dia ada cerita, saya tak ingat saya sebut tidak, Nabi pernah kena sihir dan kemudian Nabi membaca kedua-dua surah ini. Saya ringkaskan, ada seorang wanita ini, dia sihirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian sihir dia pakai apa tahu, dibagi tahu oleh Jibril lah di tempatnya di mana. Sihir macam kita kata hari ni pakai barang macam gitu. Kan pakai barang juga dalam Rasulullah ya betul. Jadi dia masukkan dalam tu ada rambut yang diikat-ikat, dia ada jadi macam tak silap 11 ikatan kalau tak silap. Dia ada sikat dia, kemudian juga ada jarum. Ada macam gitu. Jadi zikat, macam zikat, jarum, rambut dan juga rambut. Dan memang betul lah, sampai hari ni pun sihirnya pun sebahagian penyihir gunakan bentuk yang sama. Jadi bila Rasul diberitahu tempat tersebut dan dibagi tahu sekali lah siapa orangnya tu siapa yang gini, dan akhirnya dapatlah ambil benda tu dan kemudian nak menghilangkan, maka Rasul membaca kedua-dua surah ini, dan setiap kali Rasul membaca set surah ini, maka satu ikatan tu terbuka. Seolah-olah jadi macam magic lah, memang betul sihir, sihir magic. Kan maksudnya terbuka, lepas tu bila nak keluarkan jarum, setiap kali keluarkan jarum tu badan Rasul terasa sakit. Setiap kali tarik satu jarum tu, oh sakit, setiap kali sakit. So real lah benda tu, bukan macam kita tengok iyalah biar betul je ni sihir-sihir, memang betul. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.